Kami menyadari bahwa penguatan karakter dan literasi warga negara. Belum sempat sarapan pagi sewaktu berangkat dari rumah, beberapa siswa peserta upacara memperingati Hardik Dasi Kabupaten Bangkalan tidak sadarkan diri di tengah lapangan meskipun cuaca pada saat itu tidak terlalu terik. Tim reaksi cepat Dinkes Bangkalan yang memang disiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut segera melakukan pertolongan dan membawa siswa peserta upacara yang pingsan ke tempat yang lebih teduh. Kurang lebih sebanyak 25 siswa peserta yang tidak mampu mengikuti upacara Hardiknas ini sampai selesai yang rata-rata merasa pusing yang diakibatkan siswa peserta upacara ini belum sempat sarapan pagi dari rumah. Indra S. Rano, PJ Bupati Bangkalan, pelaksanaan ujian nasional tingkat SD di Bangkalan sudah siap dan mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan siswa dapat mengerjakan soal-soal yang akan diujikan. MBK besok ya, akan dilaksanakan serentak. Mudah-mudahan secara kesiapan administrasi, saya sudah melaporkan dari kepala PRT pendidikan, kita semua bersiap untuk melakukannya. Ya, mohon doa restunya masyarakat semua agar ujian nanti bisa berjalan dengan lancar, sehingga anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Pelaksanaan upacara Hardiknas di Bangkalan ini sendiri diikuti seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Bangkalan, seluruh insan pendidikan di Bangkalan, yang mana dalam memperingati Hardiknas kali ini mengusung tema menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan. Ismail Hashim, Muhammad Sahid, JTV.